Eliani Lee. Jadi hari ini aku mau challenge push up. Aku mau push up 1 menit pakai stopwatch. Kita lihat dapatnya aku berapa repetisi dan aku bakal ngelakuinnya 5 menit dan total akan diakumulasi dapatnya berapa repetisi. Yuk kita simak. Dapat 30 repetisi dalam waktu 1 menit dan aku bakal rest 30 detik. Setelah itu kita lanjut set kedua. Oke. Sekarang aku mau masuk menit kedua. Yuk kita lihat dapatnya berapa repetisi. Oke. Melakukan push up di menit kedua dan mendapat 30 repetisi lagi dan aku pindah tempat karena tadi di sana jalanan banyak orang yang lalu lalang gitu. Sekarang aku mau pindah tempat ke sini yang lebih nyaman. Oke, kita masuk menit ketiga. Hai guys, jadi sekarang aku mau masuk menit ketiga setelah tadi aku rest selama 30 detik. Di menit ketiga aku udah agak lelah sekali, belum 1 menit aku udah kecapean dan aku tapi dapat 30 repetisi lagi dan aku mau rest dulu 30 detik. Setelah itu aku mulai lagi ke menit keempat. Oke. Okay?
guys, capek banget. Tadi aku push up menit keempat cuma dapat 22 repetisi dan itu belum nyampe 1 menit. Aku istirahat dulu ya guys ya, 30 detik. Nanti aku lanjutkan lagi di menit kelima. Coba aku dulu dapat berapa repetisi, oke? Okay? Guys, aku udah istirahat 30 detik dan aku mau melanjutkan di menit kelima. Yuk kita lihat aku bisa dapat berapa repetisi. Nanti di terakhir akan aku total dapat berapa repetisi selama 5 menit push up. Oke? Okay? Melakukan push up di menit yang kelima dan aku hanya mendapatkan 20 repetisi dan kalau aku total dari menit pertama sampai menit kelima tadi terakhir adalah 132 repetisi dengan jeda waktu istirahat dalam setiap sesinya 30 detik. Oke, jadi latihan aku tadi dari menit pertama sampai menit kelima aku mendapatkan 132 repetisi. Sekian latihan dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video aku terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.